Syederolun kebakaran menghanguskan rumah milik Siti Hasyim di Desa Kulu, Kecamatan Senangan, Nagan Raya. Peristiwa ini terjadi saat rumah ditinggal kosong. Tak ada laporan korban, namun api menghanguskan seisi rumah. Berikut bagian dapur rumah lain yang dihuni Mustafa. Warga menduga kebakaran dipicu arus pendek listrik di salah satu ruangan. Upaya pemadaman Syederolun melibatkan dua unit armada pemadam kebakaran yang dibantu oleh warga dan relawan. Untuk sementara waktu, pemilik rumah mengungsi ke rumah anaknya. Dewa dalam negara itu tak ada asap. Tak ada pun. Dia jenguk dalam, langkah mahabis kamar pun ngasal ke jadi anji. Jadi, perlu ablah pun. Sampai masyarakat kan siram ke mana orang lagi. Dari Suka Makmu, Sa'adul Bahri, Serambi On TV.